Oh yeah. Sports in the game. Serta yang kami cintai, anak-anak yang akan mengikuti lomba mewarnai dan lomba menggambar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya pembukaan. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nanda Septiani Eka Putri SPD. Yang ketiga adalah tarian Ro'an. Kemudian yang keempat adalah tilawah Quran. Hanya 20% dari penduduk Indonesia yang peduli terhadap lingkungan. Dari itu, kita juga sekaligus sebagai binaan dari PT Bima Sina Power Indonesia yang sudah membina kita melaksanakan kegiatan abdiwiata dari mulai tingkat kabupaten sampai tingkat nasional. Kita senantiasa berupaya untuk mewujudkan kecintaan kita terhadap lingkungan melalui budaya ramah lingkungan dari program sekolah adiwiata ini. Ada bazar pameran hasil karya inovasi siswa dan paguyuban orang tua. Jadi kolaborasi antara siswa dengan paguyuban untuk menghasilkan karya inovasi berbahan ramah lingkungan. Itu juga kita kaitkan dengan isu lokal dari Desa Penawareng, yaitu pisang. Produk kerajinannya juga berasal dari pisang, dari gedebok pisang. Kemudian olahan makanannya juga berasal dari pisang. Monggo mangke dikunjungi standnya, sekaligus bisa buat cakingan oleh-oleh Bapak Ibu nih. Ada pisang sayur, ada apa? Es krim sayur, ada pisang tape pisang. Sebagai wujud kampanye kecintaan kita terhadap lingkungan adalah kita mengadakan lomba mewarnai dan menggambar dari tingkat TK dan SD di wilayah Kabupaten Batang. Ini sebagai wujud kita, sebagai wujud kampanye kita untuk menunjukkan bahwa sekolah ini benar-benar mendukung keramahan terhadap lingkungan. Melalui program ini nanti diharapkan anak-anak dengan media menggambar ini diharapkan kecintaan terhadap lingkungannya bisa bertambah. Ini yaitu lomba mewarnai dan menggambar, mungkin temanya lingkungan berarti gitu. Ditambah ada beberapa pameran
inovasi dari SDN Ponowaring 1. Saya berharap dengan kegiatan-kegiatan nyata ini, Bapak Ibu akan membentuk suatu mindset anak-anak kita. Anak-anak kita biasa kita didik. Berkatuh Bapak dan Ibu yang kami hormati, anak-anakku yang saya banggakan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka festival Ponowaring 1 yang mengangkat tema dengan semangat Adiwiyata, kita wujudkan sekolah ramah lingkungan secara resmi pada hari ini, hari Kamis tanggal 26 Januari tahun 2023, secara resmi saya nyatakan dibuka. Saya agak deg-degan. Diperoleh oleh adik Hilda Asya Hilda. Terima kasih untuk kepala sekolah Pak Jamal dan Dewan Juri. Dewan Juri untuk pada nomor urut 16 Lulu Abina. Tidak ada. Total nilai 183 dengan nama Nabila Maisito. Ore, ini Bali. Bali. Bali kan, ore, lanjut. Ya naik. Ora Bali. Total nilai 190. Nomor urut 6. Naira Lisa. P. Oke, Naira. Sekian saya itu wis jenenge ora asik aku. Oke. Ini yang satu juga saya coba. Yes. Kan? Ini dia adik-adik kita yang luar biasa ya. Kecil-kecil, wah hebat-hebat ini ya.